Sun Osing Sedap Cafe yang beralamatkan di Jalan Brawijaya nomor 67 Kebalenan Banyuwangi menggelar acara live akustik every Friday and Saturday dalam tajuk Weekend Fiesta untuk memanjakan para pengunjung serta penikmat kuliner di Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memanjakan para pengunjung di wilayah Banyuwangi, Sun Osing Sedap Cafe atau SOS menggelar live akustik. Acara musik ini digebel pada saat weekend yaitu malam Sabtu dan dilanjutkan dengan malam Minggu dengan tajuk Pesta Akhir Pekan. Cafe yang menawarkan menu spesial autentik oriental yang fresh ini sangat digemari oleh para pengunjung yang datang dengan menikmati suasana cafe yang sangat nyaman. Hal ini menunjukkan jika Sun Osing Sedap Cafe sangat memanjakan para anak muda serta para penikmat kuliner. Maker General Manager Cafe Sun Osing Sedap atau SOS menjelaskan bahwa ini salah satu cara kita untuk memanjakan para tamu kafe. Oleh karena itu, di sudut lokasi kafe ini diadakan live akustik yang dimulai pada malam hari khususnya di akhir pekan. Aldi, salah satu pengunjung kafe, menyampaikan bahwa suasana di kafe ini sangat nyaman. Tentu saja dirinya sangat dimanjakan apabila datang ke Sun Osing Sedap Cafe ini. Selain masakannya sangat enak dan rasanya juga enak di lidah, juga fresh hingga betul-betul nikmat saat dikunyah. Selain itu, dirinya mengaku sangat terhibur dan cukup senang dengan menikmati lantunan lagu di kafe ini. Halo, nama saya Aldi dari Banyuwangi. Ini pertama kali sih di Sun Osing Sedap ini ya, baru pertama kali. Tapi kesannya oke banget karena di sini suasananya enak, terus bersih. Dari segi makanan juga mantap, enak banget. Recommended buat teman-teman Banyuwangi yang mau main ke sini, yang mau nyari makanan enak langsung aja ke sini. Oke, SOS ini adalah sebuah restoran yang menyediakan masakan cita rasa oriental yang mana di dalamnya semua berbagai jenis masakan oriental bisa dinikmati di sini. Kemudian SOS restoran juga memiliki dua tempat. Yang pertama adalah indoor di dalam resto sendiri, kemudian kita juga punya area outdoor. Makanannya cukup bervariasi. Kita juga lengkap dari mulai dari menu appetizer hingga sampai dessert. Kemudian kita punya bebek packing yang cukup spesial di SOS ini. Menu-menu lainnya juga kita juga banyak, juga minum-minumannya juga kita lengkap semuanya, dari menu kopi, menu mocktail yang spesial diracik oleh bartender-bartender barista-barista kita yang rasanya cukup amazing. Bagi teman-teman yang ingin menghabiskan masa akhir pekan, mari datang ke Sun Osing Sedap Cafe yang beralamatkan di Jalan Brawijaya nomor 67 Kebalenan Banyuwangi. Ihsan Semesta, CTV Banyuwangi.